Okey, sahabat, assalamualaikum. Lebak ujang sahabat. Sekarang ni pukul 3. Hari ni pagi Jumaat dah. 9 hari bulan. Awal pagi pukul 3 pagi. Hai, banjir sahabat. Banjir, rumah aku banjir. Jadi malam ni aku nak ajak sahabat-sahabat semua pergi tengok air kat parit kat luar rumah aku. Luar sebelum sampai kat rumah aku lah. Dah jauh pun, lebih pada 50 meter ataupun 40 meter gitu lah. Memang air naik dah, rumah mamak pun tergelang dah. Rumah mak mentua, mamak jagang. Jagang muda yang biasa aku pergi mokak dengan dia tu. Gingai dengan dia kat laut tu. Dia whatsapp aku tadi, dia kata air kat rumah dia kat pinggang dah sahabat. Dekat pinggang dah. Okay, jom sama-sama kita tengok. Ni keadaan luar rumah aku lah. Keadaan luar rumah aku banjir dah sahabat. Haa tu, tak ada luar rumah aku. Air naik sini dah. Haa tu. Memang banjir dah rumah aku. Dapur pun naik air dah. Kat dapur naik air dah. Kat dapur tergelang dah. Kereta nasib baik lah aku dah alih tadi. Aku dah alih awal tadi. Sebab aku orang-orang dah rasa macam nak banjir. Sebab hujan daripada lepas isyak tadi. Tak berhenti-berhenti lagi. Sekarang ni pukul 3 pagi dah. Okey sahabat. Rumah Bodeng pun. Rumah Bodeng, rumah sepupu aku ni naik air juga. Naik air juga. Moya dapur ni habis naik. Habis naik. Okey jom sama-sama kita pergi tengok keadaan terkini luar rumah. Luar rumah aku. Aku ni pakai je hujan sahabat. Rumah jiran aku pun naik pada dalam rumah tu. Naik juga pada rumah. Habis banjir sahabat. Tu dia. Ni keadaan rumah sepupu aku depan rumah aku, rumah Bodeng. Habis kereta buat lari belaka dah. Rumah mamak kat pinggang air. Hei, rumah mamak kat pinggang. Banjir depan rumah je parok kelih kena. Mamak tu. Mamak buat rumah? Mamak datang. Ya, rendah kali lah. Ya, rendah kali. Mamak ni kau naik kalau tu. Tu dia sahabat. Jom kita tengok air malam ni. Malam ni memang tak jenaka tidur. Orang kata tak jenaka tidur malam ni. Dia bukan ngelak air, itu cari air. Tu dia sahabat keadaan parit depan rumah aku. Air ni jambat tang sahabat. Ni jambat tang. Tu air. Wah, air bish banjir. Banjir! Otak main air! Mana mampu kau? Ha? Mampu teru. Banjir teru, sobat. Keadaan terkini, pukul 3 lebih. Pukul 3 pagi. Dah pukul 3.30 dah ni, sahabat. Depan rumah aku. Parit depan rumah aku sahabat. Parit yang aku jala gitu lah. Aku jala kat keli gitu. Kat sepak. Tu keadaan dia sahabat. Ni rumah mamak ni tu. Rumah mamak aku tak nak pergi air dalam sahabat. Kena jalan kaki. Kena jalan kaki. Dengan motor tak boleh lah. Belah ni rumah-rumah. Belah ni. Belah ni tak boleh nak lalu tu atas jalan besar. Atas jalan besar. Belah ni. Tak boleh nak lalu sahabat. Memang tak boleh nak lalu dah lah. Umur sekat dah nak tubik lah. Umur tak boleh mari kat aku, kat rumah aku sahabat. Air kau besar sahabat. Ni air parit eh. Aku duduk atas jambat tang eh. Sekarang ni aku duduk atas jambat tang. Bapak air sahabat. Memang padu lah. Jalan tu kat pasar tu aku duduk nak pergi kau. Duduk nak pergi kau kat pasar tu. Memang mampu untuk sekarang. Duduk ni nak tubik sahabat. Tapi kalau lalu jalan alternatif lain boleh je tubik dengan motor. Kereta payah sikit lah nak tubik. Nasib baik aku buat lari awal-awal dah kereta. Aku letak rumah ayah aku. Alhamdulillah lah. Rumah kawasan ni semua buat lari belakang dah kereta. Tak tempat-tempat tinggi. Tak luar ni lah. Kat-kat tinggi. Habis dah. Banjir. Dia dah banjir sahabat. Bawa.
Ai. Alam molek. Waduh ai. Habis tergelang mau mamak. Mamak tua je. Pada omoh. Oh wow. Taknya. Bau seret ujang eh. Pada omoh habis dah. Lagi mau mamak ya. Tuh. Umur-umur jauh nak kena jalan kaki. Dengan motor dia nak pergi sahabat. Rumah ni bernasib baik. Rumah ni tinggi. Tak naik. Oh, lalok ikan. Ramai ikan. Oh, ada ikan ni. Ikan naik patah jalan, sahabat. Oh, lep jala ni. Aku balik ambil jala kan. Oh, tu dia. Habis naik. Naik habis dah. Habis. Oh, mamak. Ni rumah mak tua mamak. Habis. Habis dah. Kebetulan hari ni, hari malam ni air pasang besar lah pak. Air pasang besar dah molek hujan lebat. Beres selalu. Memang gini lah kejadian. Nak-nak tahu. Sebaik lah rumah aku duduk terlang. Air masuk kot kat dapur je. Ni habis baru rumah masuk. Naik. Dua tekak. Ah, tu dia rumah mamak. Gelas senyap. Moye dua tekak kot. Tengok. Oh, wow, peti mamak. Habis. Oh, tak ngaruh air malam-malam. Mana? Papan je. Aduh lah. Tak lah mau. Kau naik, kau naik. Bo. Kau naik air. Oh, ribuk air tu. Hujan dah setara ni dah. Oh, dah lang air. Habis bo lah. Habis. Dalam mamung? Kat pinggang? Mana awak ni? Mereka apa terang? Oh, apa? Air kat pinggang ni. Oh, buat apa dah. Nak hanya gegu. Boleh raya setiga lah. Mana? Ha? Ah? Datang sangat tidak. Takut dia. Eh, dah lah situ. Tengok. Apa lah? Weh, babu. Pak Bu main dia, Pak Bu. Kau sana yang kat motor. Oh, parok Pak Bu tahu dah air dalam. Dia pergi kok. Dia tengok mana air gini. Oh, liku. Air masuk dah, Ezo. Ya, saya pun. Duk libat. Air masuk dah, Ezo. Sini tu gelap. Ya. Yeah. Apa lah? Ha? Oh, parok acik ni. Adik mu ni. Main doana ni. Adik atur ni. Alah, parok acik ni. Main doana ni. Main air. Bawa mampu tu sekarang. Letak, letak. Oh, acik ni. Main doana acik eh? Eh, main doana acik? Oh, dia mari. Tuan mana tengok air kat ni? Ambil. Dah mampu kerah mu tu sekarang. Mungkin pergi tau? Mejau, mejau. Tak mejau, set tok. Weh, mejau. Nak ke Pak Abu ni. Wah, wow, ada Muhammad eh. Ni, tengok Muhammad. Ha. Oh. Mana bang? Mejau dok pergi ke laut hari ni. Memang ni mari hari ni ya. Ngelah game bagai macam tu. Mari aku pergi tiga orang ni lah. Ya. Ha ni, orang lagi. Jual gang. Lalu letah bang. Tapi dia panggil jok mong ni kot ni. Ya, pak dah jok mong umur 5 hari sini. Umur dia tubik teru.
Mudut lepas dia kedai cuma. Allah sahabat, mari pula dah hujan tadi. Dah hujan dah ni pukul 4:45 pagi. Oh, mudah-mudahan berhentilah. Ni kau mari sokmo dah ni. Tak tahulah. Kadang rumah mamak. Allah sahabat. Jadi video sampai setakat ni lah sahabat. Oh, esok aku update balik lah. Boleh pergi bubu tak tahu ni esok ni. Kalau kadang gini, pasti dah nak pergi. Dah nak tinggal rumah. Oh, lebih dah sahabat. Hujan pulak dah pukul 5 pagi. Aku nak balik dah sahabat. Nak balik dah lah. Aku tengok keadaan rumah aku lah macam mana. Pukul 5 pagi dah ni sahabat. Oh, memang mari dah ni. Banjir. Banjir besar. Bulan 12. Oh, tu sahabat. Pukul 5 pagi. Mari hujan pula dah. Kau lebak. Habis rumah. Okeylah sahabat. Aku rasa video sampai setakat ni je. Kau nak tengok rumah aku macam mana. Ni keadaan depan rumah aku sahabat. Oh, jadi macam kat spot keli dah sahabat. Keadaan depan rumah aku. Okey sahabat, ni pukul 5 lebih dah. Air kohon naik sahabat. Hujan tak berhenti. Hujan kohon lebak sahabat. Kohon naik. Kohon naik air sahabat. Dapur naik kot sikit. Tadi aku lapik dah peti dengan peti sejuk dengan mesin basuh. Oh, jadi tak payah alih lah. Aku lapik dengan kayu. Okey lah sahabat. Jadi aku rasa video sampai setakat ni je. Sekarang ni pukul 5 lebih dah. Kepada masa-masa banjir tu, semoga tabahlah menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala ni. Memang musim dia dah ni. Musim monsun, musim banjir. Aku rasa memang banyak lah tempat banjir. Hari ni, pada pagi ni, banyak lah tempat masa-masa banjir. Okeylah sahabat, terima kasih kepada yang menonton video ni sampai habis. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Okey sahabat-sahabat semua, assalamualaikum dan selamat pagi. Bye-bye.